Desa wisata menjadi salah satu alternatif destinasi wisata alam dan menawarkan experience bagi wisatawan dengan menghadirkan keunikan dan ciri khas produk lokal dan atraksi daerah. Hal ini sejalan juga dengan data Grab bahwa kunjungan wisatawan ke desa wisata pada masa pandemi meningkat hingga 30%. Dan desa wisata ini memiliki potensi besar, membuka lapangan kerja, membuka peluang usaha baru, dan menjadi alternatif ketahanan perekonomian Indonesia. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mengharapkan ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa, maka kegiatan sosialisasi sadar wisata bagi masyarakat secara resmi dibuka.